Seke merupakan salah satu kerajinan seni masyarakat Aceh yang secara turun-temurun terus diproduksi dan menjadi ciri khas dengan beragam fungsi dalam aspek kehidupan masyarakat Aceh. Ciri fisik dari tika seke merupakan kerajinan dengan pengolahan pandan duri sebagai bahan utamanya yang dianyam dengan teknik khusus atau sering disebut manyung karo oleh sebagian masyarakat Aceh. Tari tika seke merepresentasikan proses dari kegiatan pembuatan tika seke dengan berbagai tahapannya. Tahapan awal pembuatannya, sekelompok masyarakat mencari seke atau pandan duri sebagai bagian utama di tempat tertentu seperti pesisir pantai, hutan, atau di beberapa tempat khusus sekitaran pemukiman masyarakat. Dan tidak semua seke dapat dijadikan sebagai bahan utama, diperlukan kepekaan khusus dari pengrajin dalam menentukan seke dengan kualitas yang baik untuk dijadikan kerajinan tika seke. Setelah bahan utama terkumpul, tahap selanjutnya pengrajin menjemur dan membelah seke menggunakan alat khusus berupa sisir bambu dengan jarak yang telah disesuaikan. Kemudian tahapan akhir, seke dianyam dengan teknik khusus manyung karo. Sebagian masyarakat membuat pola motif tertentu dalam tika seke yang disesuaikan dengan fungsi terapan tika tersebut. Tika seke mempunyai makna yang mencerminkan ciri khas masyarakat Aceh. Dilihat dari teknik, proses, dan bentuknya, tika seke memiliki nilai hubungan kerjasama antara masyarakat Aceh. Saling menguatkan dan berkaitan, tidak mudah dipisahkan satu sama lain. Teknik manyung karo melambangkan wujud sosial bentuk kerjasama dan gotong royong yang juga disesuaikan dengan bentuk gerak dalam.